Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Kandang Laos Bojonegoro ya teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan kembali mereview lagi materi-materi apa saja atau ada apa saja di kandang kita. Ini video pertama ya teman-teman, video pertama di tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita memiliki semangat yang baru. Tahun baru, semangat baru. Dan semoga di tahun ini kita diberikan keberkahan dan kelancaran di dalam hal apa saja ya teman-teman. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Yang pertama ini ada Kimimaru JR ya teman-teman. Sisa 2 ekor. Prediksi betina semua ini teman-teman. Kemarin ada tetasan 5 ekor, yang 3 ekor di bawah teman kita. Sold out ke Mbak Wurno, Bojonegoro juga. Selanjutnya ini ada minusan ya teman-teman. Minusan ekor lidi dari pacek Wiring Kuning. Wiring Kuning yang dari Demak itu. Ini masih ada 2 ekor minusan, tapi udah di booking sama temen kita ya, tetangga sini juga. Ada 2 ekor, yang satu ini usia 3 bulan, tetasan September, Oktober, November, Desember ya, 3 bulan setengah lah. Tetasan tanggal 14 September. Udah sebesar ini. Minusan ya teman-teman ini, tapi jalannya agak ngelior. Selanjutnya di dalam ada 2 ekor jantan. Ketok gak wong, peteng. Mendung soalnya. Ini ada minusan juga. Asal cross ya, minus di kaki. Si bos, takut delokno kakimu. Nah, minusan kakinya seperti ini, teman-teman. Tapi untuk ekor insya Allah istimewa. Mekar. Paruh juga gak pendek, namanya juga cross ya, teman-teman. Kurang jelas. Karena mendung, gelap, lampunya nggak dinyalain. Nah, selanjutnya ada ekor lidi ya teman-teman. Ini sortiran kita juga, istimewa insya Allah. Ini tinggal satu ekor. Dulu tetasan ada 7 ekor, alhamdulillah sold semua, tinggal satu ini. Lanjut kita geser ke kandang samping ya teman-teman. Ini ada box DOC, nganggur, nggak ada tetasan. Selanjutnya di kandang samping, kandang utama kita ya. Ini ada betina Asel Cross juga, istimewa sekali ini teman-teman. Yang mau bisa dipinang 500 ribuan. 500 ribuan saja. Ini usia tetasan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 5 bulan ya. Tanggal 16. Ini ada 5 ekor. Sadarannya yang tadi yang jantan di belakang, yang di dalam itu jantannya satu, nisa itu kemarin ada 17 ekor tetasan dari 2 betina yang istimewa insya Allah ini teman-teman. Widu sama itu yang merah itu dan yang Wiring Kuning ini ekornya istimewa sekali. Yang 2 ekor itu klobot, kemungkinan beda betina ya, beda babon. Kemarin ada 2 babon tetasan 17 ekor. Alah, dan teman-teman, hujan-hujan gak apa-apa, kita lanjut dulu sebentar. Selanjutnya ada pacek kita ya, Kimimaki. Pacek warna midu ya, ini Kimimaki JR ya teman-teman. Dari pacek ini dan biangnya Jisoo. Ini biang ini kita kasih nama Jisoo ya teman-teman. Nah, asal cross juga, istimewa. Selanjutnya ada biang Lisa. Biang Lisa kita biang yang paling tua ya. Ini ekor lidi dari Tambahati Farm Dander. Produknya sudah berkali-kali ini teman-teman. Kita serang dulu. Terus ya ini. Selanjutnya ada ini Kimimaki, Kimimaru. Pacu kita yang warna putih kita istirahatkan juga. Ini kosong. Dan selanjutnya ini ada, ini ada JR-nya yang Wiring Kuning ya, yang Wiring Kuning, pacak Wiring Kuning sold out ya ke teman kita kemarin, cuma laku 300 ribu tapi nggak apa lah.
Ini ada 8 ekor, prediksi 4 jantan 4 betina. Dari biang lisa tadi ya. Selanjutnya geser ke terakhir ya, kamaran terakhir. Ini ada 8 ekor juga, satu tetasan bareng cuma beda babon. Ini warnanya warna wangkas. Belum tak lihat itu yang jantan berapa, yang betina berapa. Prediksi jantan 6 betina 3, jantan 5 betina 3 prediksi. Yang mau bisa diangkut borongan 8 ekor 300.000 saja, murah-murah saja teman-teman, habisin stok. Ini juga sama 300.000, prediksi 4 jantan 4 betina 300.000 saja. Oke. Lagi-lagi teman-teman. Untuk betina ini yang 3 ekor kita jual 500 ribuan barangkali ada yang minat. Yang widu, wiring kuning sama merah itu 500 ribuan, yang klobot kita jual 250 ribuan saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu buat teman-teman yang belum subscribe. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, like jika Anda suka, dan share jika bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Kandang Los Bojonegoro. Salam sukses bermanfaat. Dan wong, bersek-bersek, besok dilanjut lagi.